Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kampleng di PM Channel 03. Dan posisi sekarang saya ada di Randu Dongkal ya. Dan di malam hari ini suasananya habis hujan, gerimis. Karena cuacanya ya lagi musim kayak gini. Kita akan langsung aja ke pasar Randu Dongkal, Kecamatan Randu Dongkal. Posisinya itu ada di depan. Sudah direnovasi. Yuk langsung aja ke sana. Pasarnya sudah tutup ya. Dan ini habis hujan, baru saja pada keluar. Soalnya tadi hujan, sepi. Banyak kuliner-kuliner yang rasanya tidak kalah saing ya, rasanya juga enak banget. Di sini ada soto kambing dan es teh manis. Dan di sini ada warung makan pecel Mbah Halimah, ayam dara bebek. Depannya pasar Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Yuk gasken biar tahu rasanya. Semakin malam juga semakin banyak pengunjung. Ini kalau suasananya terang, ramai banget di sini, banyak orang tongkrongan ya. Kita ada di dalam pasar Randu Dongkal ya. Fasilitasnya terbaik pokoknya, sudah zaman modern. Di sini juga buat tongkrongan juga enak ya. Langsung aja gas ke sini. Ya Mas Angga, di sini buat tongkrongan enak gak Mas? Enak, nyaman. Nyaman ya. Suasananya adem. Senyaman setnya dia ya Mas? Oh ya harus. Harus. Ya langsung gas aja langsung ke sini. Dan sini banyak kuliner-kuliner asli warga Pemalang, Randu Dongkal. Langsung gas. Di sini juga banyak tongkrongan-tongkrongan anak muda ya. Langsung buka fasilitasnya, airnya juga nyala nih, airnya juga nyala. Pasarnya juga udah tutup soalnya udah malam. Paling kita boleh di area-area sekitar sini ya. Di sebelah juga ada masih banyak orang
ngajak anak muda tongkrongan. Sebelah pasar Dongkal juga tidak jauh, paling sekitar 5-10 meter itu terminal. Di sebelah itu terminal. Langsung aja gas, gak usah penasaran lagi. Pasaran Dudongkal, Kecamatan Dudongkal, Kabupaten Pemalang. Gaskeun ayo.